Halo teman-teman, gak berasa ya kita sudah di akhir pertarungan pada art 12 Istana Sen Emas ini. Okelah, kita lanjut lagi ya cerita kita ke part 15. Setelah Malin bercerita kalau ia bertemu seseorang di Bukit Bintang, adegan kemudian kembali lagi ke pertarungan antara Sen melawan Ares, yang ternyata ia adalah Sen Emas Gemini yang bernama Saga. Okelah, kita panggil Saga aja ya sekarang, karena kan identitasnya udah ketahuan gitu. Dalam pertarungan tersebut, Saga rupanya juga mampu untuk mencabut semua panca indera milik Seiya. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Virgo kepada Iki. Seiya pun gak bisa berbuat apa-apa saat Saga dengan santuinya mencabut semua panca inderanya. Shin kemudian berpindah dulu ke Mu yang tiba-tiba merasakan sebuah kosmo yang memanggilnya. Rupanya itu adalah kosmo Virgo yang meminta bantuan dari Mu untuk kembali ke dunia. Awalnya Mu gak mau karena ya Virgo ini kan kekuatannya hampir setara dewa gitu kan, pasti bisalah dia kembali sendiri. Akan tetapi Virgo menjelaskan kalau ia juga ingin membawa Iki kembali, yang mana itu gak bisa ia lakukan tanpa bantuan dari Mu. Mendengar itu, Mu kemudian membantunya dan singkat cerita Virgo dan Iki berhasil hidup kembali. Setelah itu Virgo meminta Iki untuk segera pergi ke Istana Yunani untuk membantu Seiya. Ia pun juga membantu Iki untuk mendapatkan jubahnya kembali. Rupanya, Virgo ini sudah bertobat setelah melihat semangat juang Iki dan kawan-kawan pada pertarungan sebelumnya. Shin kemudian kembali lagi ke Seiya yang akan difatality oleh si Saga ini. Namun tiba-tiba, Seiya pun mampu bangkit dan meningkatkan kosmonya walau sebenarnya ia telah kehilangan 5 panca inderanya. Ia pun lalu menyerang Saga dengan jurus Pegasus Ryusaken miliknya dan berhasil membuatnya terpental jauh. Dirasa udah menang, Seiya lalu berusaha kembali untuk pergi ke patung Athena walau dalam keadaan sudah buta. Akan tetapi tiba-tiba Saga kembali bangkit dan memukul Seiya. Saat ia akan melakukan fatality kembali, Seiya malah berhasil menyerang balik Saga dengan jurus barunya yaitu Pegasus Rolling Cross atau hantaman putar Pegasus. Akan tetapi, serangan itu ternyata juga gak berasa bagi si Saga ini. Saat ia akan melakukan fatality lagi, tiba-tiba ia melihat salah satu sisi armor di kepalanya yang menangis. Hal itu malah membuat Saga ngebacot gak jelas sambil membawa-bawa perdamaian dunia. Beuh, percisnian kayak Madara lah. Saat Saga akan melakukan fatality kembali untuk ketiga kalinya, Iki pun datang di saat yang tepat. Hal itu sempat membuat Saga terheran-heran. Karena ia tahunya Iki sudah meninggoy bersama dengan Sen Emas Virgo. Kemudian di saat bersamaan, Seiya pun kembali bangkit untuk pergi ke patung Athena. Iki pun berusaha melindungi dan menghambat Saga agar Seiya bisa untuk pergi. Di tengah perjalanan, Seiya pun sempat ingin menyerah karena ya susah coy jalan kayak gitu dalam keadaan buta. Akan tetapi, ia pun tiba-tiba mendengar suara teman-temannya yang memberikan semangat serta menuntunnya untuk pergi ke patung Athena. Singkat cerita, Seiya telah sampai di patung tersebut, namun di saat bersamaan, waktu sudah hampir habis dan Saga berhasil mengalahkan Iki dan dalam perjalanan ke sana. Saat Seiya akan mengarahkan cahaya dari perisai tersebut ke Athena, tiba-tiba Saga pun sudah sampai di sana dan berhasil memukul Seiya bertepatan dengan habisnya waktu. Akan tetapi, cahaya dari perisai tersebut ternyata sempat mengenai Athena walau hanya sebentar. Saga yang merasa sudah menang kemudian tertawa bahagia. Di sisi lain, cahaya yang hanya sebentar itu ternyata sudah mampu untuk menyembuhkan Athena dan ia pun kembali sadar. Menyadari hal itu, Libra lalu menghubungi semua Sen Emas melalui telepatinya dan menceritakan kebenaran Athena yang dahulu diselamatkan oleh Sagittarius. Bahkan, ia juga memberitahu para Sen Emas kalau sebenarnya Raja Yunani itu adalah Sen Emas Gemini bernama Saga, di mana ia jugalah yang telah membunuh Raja Yunani yang asli di Bukit Bintang. Aduh, berarti selama ini si Libra ini udah tahu dong siapa Ares itu. Ngapa gak dari dulu Anda bilang, Bang, kasihanlah saya tuh. Lalu, Libra pun menambahkan, kalau mungkin saja itu bisa terjadi karena Saga ini memiliki 2 kepribadian pada jubah emasnya. Kemudian, Libra pun meminta para Sen Emas untuk berkumpul bersama Athena. Ya, walaupun sebenarnya udah telat banget sih.
Shin kembali lagi ke Athena yang akan menyusul Seiya bersama Jabu dan kawan-kawan. Ia pun melewati satu persatu istana Sen Emas yang mana para Sen Emas kini sudah berpihak kepada Athena. Selain itu, Athena juga menghidupkan kembali Shiryu, Hyuga, dan tentunya Sen yang paling cantik namun berbatang yaitu Andromeda. Kemudian, Shin berpindah ke Seiya yang dihajar habis-habisan oleh si Saga ini. Sepertinya, ia merasa sangat kesal karena Seiya ini telah berhasil menggunakan perisai Athena tersebut. Saat Saga akan melakukan fatality untuk kesekian kalinya, Iki kembali datang untuk menolong Seiya. Merasa kalau Iki ini selalu mengganggu, Saga kemudian menghajar Iki tanpa ampun. Bahkan, Iki kembali kehilangan panca inderanya dan juga jubah barunya akibat serangan dari si Saga ini. Saat ia akan melakukan fatality ke Iki, Athena pun akhirnya datang bersama dengan rombongannya. Kemudian, walaupun tidak lagi memiliki jubah Sen, Hyuga, Shiryu, dan Andromeda masih mampu untuk membangkitkan kosmonya dan lalu melakukan combo fusion untuk menyerang Saga. Akan tetapi, serangan tersebut mampu dibelokkan dengan mudah, bahkan Hyuga dan kawan-kawanlah yang malah harus terpental karena counter attack dari si Saga ini. Oh iya, Sen Emas dan yang lainnya itu bukannya nggak mau bantu ya, tapi mereka tuh kayak lebih percayalah gitu kalau saya dan kawan-kawan pasti bisa mengalahkan Saga. Tapi tetap nggak setuju aja sih kalau mereka nggak bantu. Tak lama berselang, saya pun akhirnya sadar, begitu juga dengan Hyuga dan kawan-kawan. Lalu, berkat bantuan Cosmo dari teman-temannya dan juga Athena, mata saya pun akhirnya kembali sembuh. Kemudian, mereka semua membangkitkan Cosmo yang lebih besar dan menyatukannya dalam satu jurus Pegasus Ryusuken milik Seiya. Bahkan, saking kuatnya jurus tersebut, sampai-sampai membuat Saga terpental jauh ke bulan dan menghancurkan jubah milik Seiya. Akan tetapi, walau saya dan kawan-kawan sudah berjuang mati-matian, serangan tersebut masih saja bukan apa-apa bagi si Saga ini. Anjir, kuat nian. Melihat itu, Sen Emas pun kemudian bersiap untuk menyerang Saga. Namun, bukannya merasa takut, Saga malah tetap aja sombong dan bilang kalau sebenarnya ialah yang paling pantas untuk memimpin para Sen karena merasa paling kuat, sehingga nggak butuh lagi seorang Athena. Mendengar itu, Athena berusaha memberikan ceramah nonjutsu kepada Saga, namun Saga nggak peduli dan malah mau menyerang Athena. Akan tetapi, saat ia akan menyerang Athena, tiba-tiba jubah emas melepaskan diri darinya, percis kayak Sancer pada part sebelumnya. Rupanya, sisi baik dari armornya Saga mulai melawan karena apa yang telah dilakukan oleh sisi jahatnya sudah sangat keterlaluan. Akan tetapi, sisi jahat Saga masih aja mau menyerang Athena walau sudah nggak pakai jubahnya lagi. Beruntung, sisi baik dari Saga kemudian mengarahkan tongkat Athena ke tubuhnya yang akhirnya membuat Saga kembali ke sisi baiknya. Kemudian, ia pun meminta maaf kepada Athena atas apa yang telah ia lakukan. Lalu, ia pun akhirnya meninggoy. Setelah Saga berhasil dikalahkan, kehidupan para Sen pun akhirnya kembali normal. Yerushite kudasai. Kono chijou ni mo yoyaku heiwa ga modorimashita. Beberapa bulan kemudian setelah peristiwa itu, adegan dimulai dengan sebuah daerah di Kutub Utara bernama Asgard. Kemudian, terlihat seorang wanita bernama Hiruda yang tengah mengeluh karena orang-orang di sana harus tinggal di tempat yang sangat dingin dan bahkan mereka nggak pernah merasakan hangatnya matahari. Oh iya, Hiruda ini merupakan orang yang menjabat sebagai Dewa Odin di Asgard. Iya, kalau di Yunani itu ada yang namanya Athena, nah kalau di Asgard itu namanya Dewa Odin gitu. Koreksi ya kalau aku ada salah. Lalu, tiba-tiba muncul sebuah suara-suara yang mulai menghasut Hiruda untuk membunuh Athena. Dengan dalih, kalau ia berhasil membunuh Athena, maka ia dan orang-orang di sana dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, hal tersebut ditolak oleh Hiruda karena ia nggak mau terjadi perang antar dewa. Akan tetapi, suara misterius itu pun terus memaksa Hiruda dan akhirnya membuat ia jatuh ke dalam lautan. Tak selang beberapa lama, ia pun terdampar di sebuah balok es dengan sebuah cincin di jarinya. Cincin itu sepertinya mampu mengubah watak seseorang yang menggunakannya. Kemudian, Hiruda membangkitkan satu persatu prajurit Sen asli dari Asgard. Shin lalu berpindah ke Yunani, di mana Sen Emas Taurus yang tiba-tiba diserang oleh Sen Misterius sampai ia meninggoy. Anjir, bisa bunuh Taurus cuma sekali tebas aja. Berita itu pun dengan cepat sampai ke Athena dan orang-orang di sana.
Kemudian tiba-tiba datang seorang sen bernama Sido yang ingin membunuh Athena. Rupanya, ia merupakan salah satu sen yang dibangkitkan oleh Hiruda pada adegan sebelumnya. Dan ternyata, sen misterius yang telah membunuh sen emas Taurus adalah si Sido ini. Kemudian, Jabu dan kawan-kawan pun berusaha melindungi Athena dengan menyerang Sido bersama-sama. Akan tetapi, Jabu dan kawan-kawan dapat dibuat KO hanya dengan sekali tebas saja. Wah, buset. Lalu, saat Sido akan menyerang Athena, Andromeda pun datang dengan jubah barunya. Iya, karena memang jubah lamanya itu kan sudah hancur gitu kan pada pertarungan di Yunani beberapa bulan lalu. Tak lama berselang, saya pun juga datang dengan jubah barunya yang menurut aku jadi lebih ramping. Ya, ini menurut aku lah ya. Kemudian, saya meminta Andromeda untuk membiarkannya bertarung sendiri melawan si Sido ini. Akan tetapi dalam pertarungan tersebut, saya kalah cepat sehingga membuat ia dihajar habis-habisan oleh si Sido ini. Kemudian, gantian Andromeda lah yang menyerang Sido hingga kejar-kejaran di dalam hutan. Akan tetapi, setelah berusaha menyerang Sido dengan Thunder Wave-nya, malah ialah yang harus terkena serangan dari si Sido ini. Saat Sido akan melakukan fatality, Iki pun akhirnya datang dengan jubah barunya yang sekarang lebih dominasi warna biru ke hitam-hitaman. Ya, kalau sebelumnya itu kan kayak lebih dominasi merah ya. Saat Iki akan melawan Sido, tiba-tiba saya pun datang dan meminta agar ia sajalah yang melawan si Sido ini. Namun, saat mereka berdua tengah meningkatkan kosmonya, Athena pun datang dan menghentikan pertarungan mereka. Tak lama berselang, Shiryu dan Hyuga pun juga datang yang tentunya dengan jubah barunya. Kemudian, melihat saya dan kawan-kawan berkumpul, Sido pun memilih untuk mundur terlebih dahulu. Beh, punya takut juga ternyata. Setelah itu, terlihat Athena yang sedang rapat dengan saya dan kawan-kawan. Kemudian, Athena menjelaskan bahwa setahu dia, Hiruda adalah orang yang sangat cinta damai, sehingga ia mengira kalau ada sesuatu di Asgard yang membuat ia menjadi begitu. Mendengar itu, Hyuga pun lalu berencana untuk pergi ke Asgard, sedangkan Shiryu akan menemui gurunya, ya siapa tahu gurunya itu tahu sesuatu tentang Asgard.